Dari ASEAN Muslim Action Network Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki visi untuk menebarkan perdamaian melalui berbagai kelompok-kelompok masyarakat, komunitas perempuan, anak-anak muda, dan lain sebagainya. Hari ini kita bekerja sama dengan Peace Generation Indonesia untuk mendorong tumbuhnya generasi-generasi yang mencintai perdamaian, berkomitmen untuk melakukan perubahan pendidikan pada anak usia dini dengan melakukan pengembangan metode belajar perdamaian yang dilakukan oleh guru-guru di pendidikan anak usia dini. Menyambut baik kegiatan ini, karena bagaimanapun pendidikan usia dini ini merupakan penentu bangsa ke depan mungkin ya. Calon-calon penerus generasi akan datang itu adalah di PAUD ya. Halo, selamat siang. Nama saya Yosef Wildan Hamdani dari KB Nurul Iman. Saya alhamdulillah banyak memiliki ataupun menguasai pendidikan-pendidikan ataupun materi-materi yang diajarkan di sini, pendidikan karakter, materi, dan lain sebagainya. Hai, nama saya Witati, saya dari Bangsa Datar Jaya Bingung. Saya senang mengikuti kegiatan ini karena saya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya mendapatkan kepercayaan diri saya. Nilai-nilai perdamaian itu harus diajarkan dan sangat penting diajarkan kepada anak-anak karena untuk membentuk anak-anak sehingga mereka itu saat dewasa nanti bisa menjadi orang yang mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mudah bergaul dengan teman baru walaupun berbeda suku. Perkenalkan, nama saya Iha Soliha, saya berasal dari Tasikmalaya. Pekerjaan saya sebagai guru atau tutor dari Koper PAUD Nur Hikmah. Baru pertama gitu ada metode, kemudian di dalamnya itu isi pelatihannya terkait dengan nilai-nilai perdamaian. Karena selama ini mungkin pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan itu hanya pada pengembangan kreativitas guru dan anak gitu. Karena memang guru PAUD lain juga supaya bisa menyebarkan ya isu-isu terkait perdamaian kepada anak gitu kan. Itu sebagai fondasi awal bagaimana untuk mencegah kekerasan ataupun ekstremisme sejak dini gitu. Jadi tidak hanya satu orang tapi butuh banyak orang yang untuk menyebarkan sebagai virus ya, virus yang baik atau virus untuk menyebarkan perdamaian gitu.